Menurut pelakon terkenal Namrun, dia telah disiasat bawah Seksyen 504 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 selepas seorang individu melaporkan satu posting di Instagramnya. Guys, belum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi Cosmo Online, katanya saya tidak mahu berkongsi tentang posting berkenaan kerana bimbang mengganggu siasatan polis. Cuma apa yang boleh saya katakan, saya berkongsi tentang sebuah poster dalam posting berkenaan kerana merasakan ada mesej yang baik. Saya tidak membuat sebarang kecaman atau perkara yang bersifat negatif dalam posting berkenaan. Mungkin orang yang melaporkan saya ke pihak polis ada isu tidak berpuas hati dengan saya, kata Namrun kepada media. Katanya lagi, buat apa hendak kejar like atau follower? Bagi saya, perkara tersebut tidak penting kerana kebanyakan posting saya sekadar suka-suka ataupun parodi terhadap sesuatu isu. Walaupun dilaporkan kepada pihak polis, saya tidak gentar kerana tidak melakukan sebarang kesalahan serta tetap akan menjadi diri saya setiap kali memaknai posting di media sosial, ujar Namrun. Dalam pada itu, Namrun turut sempat meninggalkan pesanan khas buat orang yang melaporkan posting Instagramnya ke pihak polis. Kepada orang yang buat laporan itu, saya berharap dia dapat tidur lena dan hidup bahagia. Semoga Allah memberi petunjuk kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tulis Namrun dalam Instagramnya.